teman-temanku, dimanapun kalian berada, terutama calon member New Amorea atau teman-teman yang sedang melirik ke bisnis New Amorea. Nah, banyak sekali teman-teman itu yang bertanya kepada saya, kenapa harus daftar senilai Rp99.000 kalau mau jadi member New Amorea PT Dep? Terus Rp99.000-nya itu untuk apa? Jadi di tahun 2020 apakah ada bisnis yang tidak membutuhkan modal? Tentunya teman-teman, semua bisnis itu perlu modal ya. Nah, di bisnis Dep ini teman-teman hanya perlu menginvestasikan Rp99.000. Teman-teman kasih uang Rp100.000, kami masih memberikan teman-teman kembalian yaitu Rp1.000. Nah, teman-teman, Rp99.000 itu teman-teman akan mendapatkan starter kit ya. Tuh. Isi dari starter kit ini akan saya jelaskan pada video berikut ini. Di starter kit itu isinya apa-apa saja? Ada map, jadi di dalam map ini terdapat berbagai macam informasi mengenai PT Dep, yaitu ada 4 pendiri PT Dep, kemudian ada informasi pabrik Mekena Labs yang memproduksi produk PT Dep, ada Dep Business Plan, kemudian ada 5 jenjang kemitraan, ada juga dokumen legalitas, ada 6 network builder atau pelopor pembangunan jaringan mitra bisnis Dep. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan brosur produk, yaitu seperti ini ya teman-teman. Tuh, teman-teman akan dapat brosur produk. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan CD yang isinya materi buat prospek ya teman-teman. Ini CD-nya, tuh, The Way to Success. Kemudian teman-teman juga mendapatkan kode etik dan garis-garis kebijakan. Terus teman-teman itu mendapatkan formulir pendaftaran member baru yang sementara ya, tuh seperti ini. Jadi teman-teman menginvestasikan Rp99.000, teman-teman itu mendapatkan perlengkapan atau peralatan yang menunjang bisnis teman kedepannya ya, tuh nggak ada ruginya kok. Kemudian starter kit juga termasuk PM ya, atau pin membership. Jadi teman-teman itu akan mendapatkan ID member yang keanggotaannya itu berlaku seumur hidup dan juga bisa diwariskan. Bila sudah jadi member, akan dapat harga member yang jauh lebih murah daripada harga konsumen. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan teman-teman komen ya. Terima kasih.